Pertama sekali kita tak boleh nak belah dada orang untuk mengetahui apakah yang bila dia ucapkan perkara itu dia betul-betul ikhlas, dia betul-betul jujur dengan apa yang dia kata, ataupun sekadar orang Pening kata apa? Sembang. Sembang. Ya, sembang. Setengah orang dia memang akan petik ayat Quran tu, ayat Quran ni, teori tu, teori yang ni, barangkali dia cuma sembang. Jadi pesanan untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan semua, dengan keberkatan bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, ialah kita berinteraksi dengan Al-Quran ini sebagaimana yang sepatutnya. Kita kena pertama sekali membaca Al-Quran. Kalau tak baca, apa pun tak dapat. Beza antara umat Islam dengan penganut agama yang lain ialah orang Islam ini sejak daripada kecilnya rata-rata didedahkan pengajaran untuk membaca Al-Quran. Jadi itu satu kelebihan yang ada pada kita berbanding dengan orang lain. Kita ada beberapa orang sahabat mu'allaf yang bukan asalnya bukan Islam yang masuk Islam. Boleh tanya dekat mereka, sebelum masuk agama Islam, ada tak mereka didedahkan dengan kitab-kitab ajaran mereka? Tak ada. Berapa orang yang ada? Kita ada sahabat yang baru masuk dalam baru ni, saudara Zamri. Ada mana Zamri tu? Masuk dalam. Kih dia baca banyak tu dia masuk dalam. Jadi nak ceritanya ialah tipnya bermula dengan kita membaca. Satu. Yang keduanya, bila kita membaca, kita kena sedar bahawasanya Al-Quran itu khitabnya, bicaranya adalah untuk kita. Bukan bila kita baca, oh ayat ni kena kat orang tu, ayat ni tuju kat orang ni, tak kena kat kita. Ha, bila main ayat dulu kan terkenal, zaman kami student dulu, ayat yang terkenal ialah وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ. Ha, dalam surah Al-Ma'idah kan, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Bila ayat itu dibaca, selalunya zaman tu kita akan tala nu dekat puak yang satu lagi. Sedangkan ayat itu turun untuk semua orang. Dan Allah Ta'ala sebut kepada kita, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka itu tadabbur, baca, faham, hayati Al-Quran. Jadi cara untuk mengelakkan saya dan tuan-tuan semua daripada sekadar berteori dengan Al-Quran bermula dengan kita membaca dengan niat yang ikhlas, kerana Allah Subhanahu wa taala satu huruf dikira pahala. Nabi kata dalam hadis yang tuan-tuan semua rajin dengar, alif lam mim, bukan Nabi kata bukan alif lam mim satu, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca tu sendiri pahala dah. Selain lepas daripada tu, kita akan dapatkan interaksi bacaan itu dengan kita. Apa yang kita baca, kita cuba fahamkan apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita. Dan untuk perkara itu, dia bukan boleh datang macam kita dapat wahyu. Nabi pun dapat wahyu 23 tahun. Maka untuk kita faham Quran, takkan dalam sekelip mata satu tahun boleh dapat, satu malam boleh dapat. Tak. Tuan-tuan duduk di Lembah Kelang, mata-mata tempat, ada banyak kelas pengajian tadabur Quran. Kita ada Al-Fadhil Ustaz Sofwan Badri dengan kelas tadaburnya. Tuan-tuan boleh datang mana tempat. Ustaz Muzairi duduk ada situ. Hadir untuk kita memahami bagaimana Al-Quran berinteraksi dengan kita. Baca dengan kita rasa Quran tu habak kat kita, beritahu kat kita. Maka itu caranya, salah satu insya-Allah untuk kita memahami dan menyelami isi Al-Quran, seterusnya kita mengamalkannya. Wallahu a'lam.